Nah, lebih baik kita lepas saja PCB-nya ya, supaya tidak mengganggu. Nah, ini kan mantap ya. Ya, seperti ini aja. Karena oke, mantap. Ini sepinya kalian simpan. Kalian lupa pasangnya. Nah, sekarang kita lepas lagi sepi yang kedua. Jadi nariknya seperti ini. Jadi yang masuk nanti yang panjang dulu kawannya. Nah, ini sudah mati. Ini sudah nggak kembali. Jadi kayak. Nah, ini saya mau pasang kawan. Nah, pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi ke kalian cara memasang spon unit 2 ya, roll unit 2 ya. Seperti kalian lihat di sini, ini langsung satu set dengan besinya kawan. Wah, ini masih ori ya, masih ori, masih keras-keras ini. Buka segel kawan. Ya. Karena seperti kemarin di videoku yang kemarin sempat saya singgung kalau si mesin ini sudah dimakan tikus sponnya ya. Cuma beda ya, karena ini bukan yang original teman-teman ya, seperti yang biasa dijual-jual. Nah, oke. Ya buat teman-teman, terlebih dahulu jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang baru berkunjung. Thank you. Nah, ini dimakan tikus ya. Ini dimakan tikus kawan. Nah, ini saya mau ganti. Jadi langkahnya sekarang oke, let's go. Kalian harus siapkan obeng. Sorry, saya tadi ini dulu tangir ya. Di seperti kalian lihat di sini ada PCB. Sebetulnya tanpa melepas ini juga bisa ya. Tanpa melepas PCB. Nah, ya. Tanpa melepas PCB juga bisa kawan, cuma saya akan berusaha tanpa melepas PCB dulu. Buat pemula yang wajib diperhatikan itu pada saat posisi kita lepas ya. Nah, ini ada sepi, saya lepas dulu sepinya kawan. Ini saya obeng pelat begini kawan. Sudah aja ini kawan ya. Nggak ada pegangannya kawan. Itu saya. Sepatu ada yang mau endorse ini. Bengplat. Saya tanpa melepas si itunya. Nah, saya lepas segini aja dulu. Kalian putar-putar aja nih kawan. Sudah lepas kan? Lebih baik kita lepas aja PCB-nya ya. Supaya tidak mengganggu. Nanti lecet atau apalah. PCB unit 2 kawan, mandi keringat saya. Oke, bautnya ada 4. Nah, kita nggak perlu cabut si soket-soketnya karena kita cuma mau melepas PCB supaya nggak terganggu kawan. Itu aja. Oke. Nah, ini kan mantap ya. Ya, seperti ini aja. Karena obeng ini sudah oke, mantap. Ini spinnya kalian simpan. Terus pennya kalian perhatikan, jangan sampai kalian lupa pasangnya. Nah, sekarang kita lepas lagi sepi yang kedua. Oke, aduh. Oke, kalian simpan. Sekarang laharnya kita simpan. Ingat, ini menggunakan cincin permaisuri. Aduh, nama aku turuh lagi, ku calon. Saya akan putar dulu ke kalian supaya kalian melihatnya juga kawan. Ini kelihatan nggak? Soalnya saya nggak. Ini kawan menggunakan sepi ya. Aduh. Nah, yang terpenting pada saat teman-teman itu melepas sepi. Ya, melepas sepi jangan sampai terlalu didorong masuk ke dalam, jangan sampai merusak si ininya, si lahar ini ya.
Kalau merusak lahannya nanti lahannya keras kalau tercungkil biasanya ya si bagian ini. Itu biasanya kalau dia kena sentuhan ya yang agak keras itu pastinya lari ke dalam lah, membekas ya. Dan itu nanti yang menyebabkan nanti si laharnya mengeras. Keras putarannya kawan. Nah ini kita lepas supaya nggak terlalu banyak bacot. Ini sebetulnya sudah saya semprot kemarin ini. Ya nggak apa-apa lah. Kita lap-lap pakai tisu aja lah. Kawan ya. Aduh. Capek saya kawan. Keluar semua keringat gini kawan. Nah ini saya bersihkan dulu. Dari ciduk. Oke, mantap. Lanjut. Nah, waktunya kita melepas. Oke, let's go kita lepas, kawan. Ini. Nah, ini tahu ya. Jadi bagian sini kelihatan nggak? Nah, aku kameramen kita di Soho, kawan. Nah, ini kita kalian dorong. Nah, ini. Jadi nariknya seperti ini. Jadi yang masuk nanti yang panjang dulu, kawan ya. Oke, gokil ini yang dimakan tikus. Nah ini sudah mati, ini sudah nggak kembali. Jadi kayak seperti kena penyakit bere-bere dia ini, ya nggak kembali. Ini saya mau pasang kawan. Nah posisinya seperti ini. Masuk dulu. Ngopi dulu kawan. Alhamdulillah. Lanjutkan. Kalian harus pasang dulu si bagian terserah. Mau bagian depan, bagian belakang sama aja. Oke. Ya, yang ini. Ini masuk seperti ini. Pusuh saya, kawan. Saya ini lagi... Ya, ini lagi gak enak nafas, kawan, ya. Karena separuh nafasku ada sama... Emi, ya, kawan, ya. Aduh. Itulah. Sama sisa yang... Oke. Banyak bacot, pasang aja lah. Dirayulis ini sudah banyak bacot. Mantap ya kawan, ini mantap ini. Nanti kita tes putar-putar dulu ya. Nah, buat teman-teman dimanapun saja berada, kalau mau pesan macam ini, ya oke, jangan lupa pasang cincinnya kawan. Kalau mau pesan roll begini bisa, tapi nanti barangnya inden ya. Teman-teman yang ada bos-bos ya, yang ada bos, jadi kalian bisa tinggal catat item-itemnya, pesanan-pesanan kalian. Spare part ya, nanti inden mungkin kurang lebih 3 hari atau 4 hari sudah lewat, terserah kalian mau lewat apa, lewat JNT. Nah oke, pasang spinnya kawan. Oke, sepinya sudah masuk. Nah oke, nah oke, mantap. Sekarang kita balik dulu, saya putar dulu kawan. Oke, mantap kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melihatnya. Semoga. Nah, ini kita pasang lagi si roll laharnya. Oke, jangan lupa kalian pasang cincinnya. Cincin. Oke, baru pasang spinnya. Oke, kawan. Karena ini masih baru kawan, jadi dia kalau ditekan ini agak sedikit. Inilah. Karena saya susah posisi kamera di sana teman. Oke, mantap. Oke, nah sekarang lanjutnya terlebih dahulu kita pasang dulu si pen ini kawan. Pennya. Wah, ini pennya. Oh, masuk. Tinggal dipukul-pukul dikit kawan. Enggak apa-apalah. Nah, ini paskan. Paskan di tengah kawan ya. Nah posisinya seperti ini. Nah, ini sedikit kita pukul-pukul supaya masuk. Oke, mantap. Mantap, mantap Jo. Ini ada spinnya. Nah ini cara masuknya seperti ini. Coba kalian lihat kawan. Nah ini yang penting kalian cara masuknya. Saya belum pasang spinnya ya. Ini enteng ya. Tinggal diputar aja. Nanti akan ngikut. Nah, seperti ini karena sudah ini agak panjang ya videonya. Saya lupa kawan kalau mau masang asnya yang satu ya.
karena kemarin saya bersihkan, karena memang kondisi terlepas kemarin, mungkin sepinya nggak tahu mungkin. Oke. Ini kalau baru seperti ini kan agak keras. Oke. Nah, kita balik, saya mau balik kawan, karena saya mau pasang mana sudah itu besi. Oke, saya mau ambil dulu besinya. Ini besi yang ini kawan ya. Itu lahar-laharnya. Oke. Mantap. Oke, saya mau balik dulu. Bahaya ini kawan. Kalau dia patah. Pusing sudah saya. Saya mau putar. Ini. Nah, astagfirullah. Jadi pertama seperti ini. Oke. Posisinya kalau enggak salah kawan. Nah, seperti ini kawan. Seperti ini. Nah, kalau enggak salah ini. Ya, dari dalam kalian pasang juga cincinnya, kawan. Oke. Nah, ini terserah sepertinya saya enggak perhatikan waktu saya lepas sepertinya sama panjangnya, kawan. Nah, kita tinggal kasih masuk. Oke, kita kasih masuk, coba aja dulu. Satu. Kita baru cari sepinya. Oke. Ini harus masuk juga kawan. Di bagian ujung sini harus masuk juga ya. Kita kasih masuk dulu lah. Oke. Seikut. Nah, ini tinggal saya mau cari sepi kecil. Karena kemarin ini dia terlepas karena tidak ada sepinya. Nah, oke, saya mau ambil dulu sepi. Menggunakan dua. Nah, kita langsung pasang sepi aja lah. Oke. Yang depan dulu. Aduh. Oke. Oke, ini karena sudah kelihatan. Ini saya kalau duduk jongkok begini pusing. Nah, ini sudah mantap. Tunggu dulu, saya agak jauh-jauh sedikit. Oke, mantap, gokil. Nah, sisa satu, kawan. Sorry kalau nggak kelihatan, coba saya kasih nyala lampu. Oke. Nah, ini kita agak dorong sedikit sana. Nah. Mana sudah sepinya satu tadi? Duh. Ngongo. Ah, calung tapokna sepi. Bisa aja lain. Karena banyak cadangan, kawan. Oke. Oke. Sambil ditahan itu sepinya, kawan. Sorry kawan kalau kalian nggak melihatnya. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah mantap, kawan. Sudah mantap. Karena kemarin ini bermasalah. Bukan bermasalah sih. Ini kemarin ini saya belum lelahan, ini belum amplas, kawan. Ini yang karatan ini saya belum amplas. Nah, saya belum amplas ini. Ini sisa di amplas saja. Kita dikasih begini baru nanti saya kikir lah supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Lupa masang ininya teman-teman. Apanya? Masang PCB-nya nggak apa-apa ini. Jadi kalian tanpa membuka stand PCB ini gampang. Ini sambil saya cabut anu dulu, pasang dulu ya supaya aman kawan. Nah, ini sudah beres teman-teman. Sisa ini sebetulnya sama menunggu listrik baru saya tes mesin yang saya kerja kemarin itu. Ini sudah berapa minggu nih nunggu listriknya teman-teman. Pas masuk kemarin dari tanggal 1 itu
karena listriknya cuma 450. Pakai hand blower saja, hand blower besar itu mati dia. Nah, ini saya mau tutup nanti kapernya saya mau pasang. Oke. Jadi mudah-mudahan cara memasang roll spon si dupleknya mudah-mudahan aman kawan. Nah, ini spon duplek. Dan mudah-mudahan saya berharap ketika video-video yang saya share ke YouTube itu tentunya bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin, terutama khusus pemula. Buat teman-teman jangan lupa juga share channel ini supaya bisa berkembang, supaya nantinya video-video selanjutnya kita akan lebih spesifik ke masalah-masalah yang biasa-biasa terjadi dan sangat gampang untuk membenahinya. Saya rasa kalian semua akan bisa ya. Jadi masalah-masalah yang sederhana nanti kan tinggal bagaimana caranya, dan tentunya nanti setelah channel ini bisa berkembang supaya kita bisa up fasilitas supaya lebih terang, kalian juga bisa puas melihat tutorial-tutorialnya ya. Oke. Jadi sebetulnya video ini untuk kalian ya, untuk teman-teman para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.